apa lazimnya akan mengganggu kita dalam perjalanan nak capai tujuan tadi. Dan kita kena ingat ya tuan-tuan, orang ataupun perkara yang akan mengganggu kita di tengah jalan itu ada tiga. Tuan-tuan jangan ingat satu je, ada tiga. Pertama, Allah Ta'ala sendiri akan ganggu. Ganggu di sana tidaklah bermaksud dia memberi suatu perkara yang negatif, tetapi dia nak uji kita betul ke kita boleh sampai kepada apa yang kita nak. Misal contoh kan, bila kita kuat jaga ibadat kita, jaga diri kita, maka Allah Ta'ala pun berilah pada kita karamah. Orang Kelantan panggil mulut masing. Kan dia beri kita mulut masing. Mulut masing tu kita berdoa, Allah pun kabul. Jadi ramai orang kecundang ketika mana Allah beri kat dia mulut masing tadi. Sebelum dia dapat mulut masing tu, dia beribadat, dia baca Quran, dia berzikir, dia puasa. Jadi bila Allah dah mula suka, Allah tahu dia tu siapa, maka Allah sudi dia, kata orang Kelantan. Sudi tu maksudnya Allah cuba dia, maka Allah beri dekat dia karamah. Jadi bila dia dapat karamah itu, berkebetulan ada orang kaya minta doa dengan dia. Dia pun doa. Lepas doa tu, orang kaya pun beri 100 ribu kat dia. Maka dia pun buka klinik doa pula. Tak ada dalam sembahyangnya. Tak ada dalam sembahyangnya. Jadi bermaksud yang buat tu bukan setan tu. Allah Ta'ala nak uji dia. Jadi bila Allah dah beri dia lebih sikit, dia tak pergi dah kepada Allah. Dia duduk ralik tu, maksudnya asyik pada benda-benda lain yang dia panggil karamah. Jadi atau orang tasawuf, kesianlah. Kena test sikit dah menyimpang pergi dia begitu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena ingat bila kita nak sampai kepada tujuan kita tu, Allah sendiri akan test. Ya, kita faham-fahamlah Allah ni bila dia test. Namun begitu tuan-tuan jangan takut. Semuanya sudah dianalisis oleh orang-orang tasawuf, di mana ujian tu datang, bagaimana dia datang. Tinggal lagi kita nak kenal dia punya bentuk-bentuk ujian, dan kita struggle lah supaya kita tidak tertipu dengan ujian tersebut. Yang kedua, kita akan diuji oleh setan. Takkan setan nak berlepas tangan, takkan dia nak berputih mata, dia biarkan kita pergi untuk. Maka setan juga ada perancangannya. Allah ada perancangan, setan ada perancangan. Yang ketiganya, dunia pun ada perancangan juga. Dunia pun ada perancangannya juga. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat yang duduk di keliling kita tu tiga benda. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang belajar silat pun, bila gocoh dia seorang, orang lain tiga. Kalaupun dia menang, leik juga dia pun tuan-tuan. Dia tak ada lah bila tiga tu dia tumbuk, orang tumbuk tak kena belaka. Itu Kungfu Cina je tuan-tuan. Tapi kalau gocoh sungguh, rebah juga muka tu, reboh jugalah walaupun menang pun. Jadi kita tahu dalam dunia ini, orang yang akan uji kita tu bukan barang-barang orang. Allah sendiri akan uji. Yang uji kita pula setan, bukan biasa. Mempunyai pengalaman 1,000,000 tahun untuk tipu kita. Bukan orang biasa-biasa. Yang ketiga ialah nafsu kita yang culas itu akan tertarik dengan dunia. Jadi jika tiga benda ni tuan-tuan akan mengganggu kita, pastu tuan-tuan kata saya tak tahu. Sah tak betul tuan-tuan. Kita nak pergi ke mana pun tak tahu, lepas tu ada pula tiga. Pakai duk muta tempat tulalah. Pi main tangtu. Mengumpat sikit kat bini kita. Isteri saya selalu marah kat saya, abang ni sibuk lah, tak ada masa nak makan dengan keluarga. Saya kata okey, saya batal semua program, kita keluar makan. Dia pun happy lah, pakai baju apa semua, anak masuk. Lepas tu kata, dah gimana? Entah. Gelak besar tu lebih kurang tu lah kan. Selalu bini saya yang jutu. Kita naik kereta, kita duk ingat dia ada planning nak pergi makan gajah terbang ke apa benda dah. Kita makan, bawa pitih, bawa belakang nak gini sebab duk bobe dah seminggu dah ni. Naik siapa je traffic light, gimana ni? Tak tahu kan abang bawa. Kita pun kena kat kedai mamak, acik-acik sini dah tak tahu, makan je lah. Gimana kan kedai mamak kan semua ada, western ada, Kelantan ada semua, makan situ je lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dia duk marah kita, tak kedekuk lah, duk bawa kedai mamak apa tak. Awak nak pergi mana?
cuba cakap nak pergi makan di Perak. Tak apa, kita ada ketua polis, kita minta lah. Tapi cakaplah nak makan mana. Saya dah 25 tahun dah nikah. Lagu tu je soalan. Jom nak makan. Makan mana? Tak tahu. Jadi tuan-tuan, tak apalah ngupak ke dia pun. Tuan-tuan pun lebih kurang tuilah. Jadi semayang. Apa tu tanya semayang ke apa? Tahu tengok tu email semayang. Jadi tak betul lah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan kena jelas. Tuan-tuan baca Quran tu kenapa? Puasa kenapa? Zikir kenapa? Jadi kalau tuan-tuan beritahu Haji Anwar kata ramai jumaah tak tahu, saya cuba teh dah. Tak apalah, saya buat senarai. Kita letak. Jadi bila kita dah tahu senarai tu, maka kita cuba ke sana lah. Untuk capai benda tu. Jadi bila kita nak capai benda tu, ada benda-benda yang mengganggu, kita akan kata heh. Heh tu apa ya Cik Nur? Heh tu maksudnya kita tepis. Cara apa? Sebab kita nak ke sana tu tuan-tuan. Ingat masa hamba duduk Mekah dulu, nak pergi buat haji kali pertama. Kita mana ketahu jalan nak pergi. Jadi kita nak pergi wukuf tu jalan kaki daripada Mekah. Jadi syekh saya ni bawa tongkat satu ya. Tak bawa apa. Kita tengok syekh bawa tongkat, bawa juga. Wah, tongkat belakang semua lah kita ni. Macam pengakak begitulah jalan. Sapa-sapa tengah jalan, nampak orang sembelih kambing. Bayar dam agaknya kok. Lepas tu tinggal. Lepas-lepas sembelih tinggal. Lepas tu kita tanya, boleh ambil? Boleh. Tu syekh jalan dah, kita duduk lapuh kambing. Ikut kambing. Nak pergi ukur tu. Ikut. Lepas tu jalan depan lagi, jumpa seekor lagi. Ambil lagi. Ikut. Kita tak tahu bahawa semua kambing-kambing itu akan dipungut oleh bandaraya, kemudian dibawa ke Mekah. Bodoh kan pikul ke tu? Sakit bau-bau. Tak ada air muda lagi, tolulah. Tak apalah pikul. Gak cek dia tengok, dia kata dalam hati bodoh tak habis lagi. Kali kan main bodoh pikul. Lepas tu nampak orang bagi nasi sabi, nasi arak. Ambil lah kita. Air lagi, jadi air lagi, nasi lagi pikul ni. Sapa-sapa tengah jalan, ada lagi hok sedap. Letak pula tu ambil hok lain. Tentang pikul gitu. Sapalah di Arafah, tengok kambing banyak lagi. Allah. Jadi cukup lah tuan-tuan, tak payah buatlah tolu macam tu guru tuan-tuan. Okay lah, ambo tak apalah dulu. Lepas tu saya cakap, kata kat tu guru, apa tak cakapnya. Dia kata, ikut aku lah, mu tengok aku ambil kau. Jadi bila sampai di Arafah tu ada nasi arak hok sedap lagi. Jadi rugi je lah dok bawa berat-beratan. Patutlah dia melenggar. Tak, sebab dia tahu dah dekat Arafah tu ada orang bagi nasi hok sedap lagi. Jadi hok bawa ni apa dia? Letak lah tuan-tuan. Jadi itu satu pelajaran yang cukup memalukan, bahawa bila kita tidak tahu di tengah jalan tu apa benda-benda, maka kita akan rembak tu sembak ada kan. Sembak tu maksudnya kita ambil lah. Sedangkan apa yang kita ambil tu tak perlu dia akan membebankan kita. Dan macam kita makan masjid lah tuan-tuan. Masjid ni orang makan sini, ada masjid lain tu saya tengok. Dianya selalu duk cerita kat kita tak lalu nak makan nasi. Tak lalu nak makan nasi. Jadi kita pun percayalah, sebab kita pun tak tua lagi pun dah tak lalu. Tapi bila lepas kuliah subuh kita tengok dia ambil 3 buku. Oh, balik. Jadi kita pun tanya, kata tak lalu. Oh, dia kata dah orang beri ambil. Lepas tu balik rumah lepas juga. Betul kan? Letak je lah sini. Adalah tu orang-orang yang perlu makan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, perangai kita tu dia jadi macam orang panggil apa? Apa panggil penyapu sawang tu, dia rembak habis semua benda. Jadi kita kena ingat, bila kita nak buat benda tu, kita buat benda tu lah. Macam tuan-tuan dulu diberi beasiswa untuk belajar di luar negara, tuan-tuan ingat, aku pergi nak belajar di negara orang, lepas tu nak balik. Itu yang tuan-tuan balik jadi pegawai kanan yang baik. Ada orang pergi duduk asyik dengan Mak Saleh, betul kan? Duduk joget sana sini, balik-balik tak lulu. Lepas tu buat-buatlah sakit, kena sawan apa benda, selamat tak kena bayar. Tuan-tuan gelak tu ramai yang buat macam tu, tuan-tuan. Jadi kenapa tuan-tuan dapat balik dengan jaya? Sebab tuan-tuan ingat, aku pergi ke luar negara hanya nak belajar, lepas tu balik nak bina negara. Itu yang tuan-tuan balik baik itu. Jadi samalah juga, kita nak pergi ke akhirat, ada benda-benda yang Allah suruh kita buat, maka apa yang ada di tengah jalan tu kita kena ingat, jika dia tidak tujuan benda itu, kita jangan terpukau.